Nganu kulo nu syukur dia bapak-bapak kulo. Bapak kulo mboten nate susah. HP kabudut e guyon. Bapak nu HP kabudut cek guyon. Maste guyone perkara ngono. Ya jenenge sing dunya sing ngurusi pangeran kok aku mati sing ngurusi pangeran. Sridakno sana. Asaku husnul khotimah iso wante. Lamun nggih ngoten, lamun niku badhe kabundut niku pengsarang wis meneng, ketok suweneng badhe haji. Ketok. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Dungak nutungi aku. Yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana. Saya itu tahu betul, wong. Saya beberapa hari sering kepanggil. Bahkan. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang diekspos di publik. Beberapa uang itu dititip oleh Gus Bab. Gus Bab putra barbe bahmu. Dawe beliau, Bab, duwe iki nak aku teko balenon. Nah, aku ora teko bagi dengan bocah-bocah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi. Ya sering cerita nak mbah-mbahe kabulut dino Selasa. Yang saya kenang itu guyone beliau gini. Guyone iku apik kabeh. Aku nak mati Selasa, berarti aku ulama. Kebiasaane ulama iku mati Selasa. Aku wis Selasa setu padha wae ora ono pengaruh. Wong ora ngarah darani ulama. Iki maksudnya tema ulama. Aja kowe terus njaluk mati Selasa ora ono pengaruhe. Maksudnya ini berkatan ulama, seneng kamu kok madak-madak nu barang rapodo. Aku nak mati Selasa, berarti pangeran nganggu ngalimku. Maksudnya nganggu status alimku, cuma beliau wong orang ngendikan. Maksudnya orang ngendikan status. Aku nak rawono Selasa, berarti aku ulama. Nak aku mati ini Jumat, berarti aku wali. Aku bantah, tapi nak kabeh. Jadi artinya gini, betapa khusnudhani bangun be pangeran. Jadi mati Selasa ya statusku lama, mati Jumat wali. Nah, gue mau semati. Nah, gue bareng mati Selasa ya mati. Mati Jumat wong ngerti moderani. Mati. Malah nak mati munyakang jam 11 malah togo-togo gue Jumatan mati bareng kok. Jadi wong ra jelas iki kok gue ini penak malah. Mati ya mati wae maksudnya. Lho kula tenan, kula niku setiap maca Said Abdul Al-Haddad. Itu mesti eling yai karena zaman itu sebelum beliau wafat, Said Abdul kabudute kan Selasa. Said Abdul Al-Haddad sing masyhur kutub itu kabudute dino. Dino Selasa. Mergo Allah gawe gunung itu Selasa. Allah gawe gunung Selasa terus beberapa ulama kabudute napa? Selasa. Mergo ulama ibarat napa? Gunung. Jadi itu mbah-mbah Mbah Mun termasuk Mbah Bayi Lukman kadai kabudute Selasa. Tapi beberapa keluargane Mbah Mun kadai Jumat. Jadi keluarga besar Mbah Mun mboten Jumat. Selasa. Nak kula sira milih dina gara-gara wae. Aku anut kowe wis. Wah, kowe anut kowe mati ya mati wae ora usah iku. Ora usah ribet apa? Enggak usah ribet. Jadi orang-orang gitu bapaknya, bapak PK Pundut itu tertib beli beras dulu buahnya terus marani kula teng Jogja kan boyong. Satu bulan apa dua bulan bapak mriki ini marani kula kan boyong sampai sowan Pak Zeni dahlan pamit nang kula boyong. Jadi mati ini wong pilihannya pangeran itu wertik. Kalau ditukar tanah. Ini masing kalau gini, saat ini tanahnya yang tumbas. Saya sempat tumbas waktu bangunan, waktu pondasi. Bertakok itu tonggo, damel nopo ya, kayak nama bahak. Kalau masing kalau gini, waktu pondasi ini cek tumbasan ini bapak, termasuk beberapa pintu. Pintu, ini aku yang damel, ini aku tersebut. Ini pamit ya, ya rileks ya, santai, ya ratau bakas kapun tetap ya. Dan terus kapun tetap. Orang kau kue mati blutas blutus gak jelas. Awas kena mati ngono, gak keren apa? Wih cek ketok kok saya gini mati. Kenangan tangga nih mau ngono dok. As, gak tertib blas ya. Maksudnya zaman yang dunia rata tertib kok kegowongan ti mati gue cek rak. Orang tertib. Wih Imam Ghazali lo keren. Mulang peke terus, sepuh-sepuh mulang tasawuf. Nah, hari sing ape kabudut tu, kemis, ibu moro pasar, coro Indonesia pasar. Tuku kafan. Tiga nadi, jenis Mas Dutin. Cung, ini kafan. Iya kak, tak pikir apa, kafan tidak. Terus subuh, bersubuh, terus wiridan itu lucu. Biasanya kan umumnya wiridan kan menulis, Alhamdulillah ini gak wiridan, ya Allah. Arido bil intikal ila mulkika wila jariga mun gusti kula mun rido, mun rido, balik teng jenengan rido. Terus kabundut. Jadi adik, jadi oleh kak, gak tekan kafan buat tuku dewi. Lalu itu yang lucu saking kabudut Imam Ghazali itu.
Dulu kan dia ada WA, anak kaya Mustafa itu serah wali di WA barang. Utawa semedun, misalnya tetap wali itu semedun. Nah Ruhin itu semedun suwi, dua WA ini lho. Dua WA ini lho, apa? Suwi. Iku konco-konco ini Imam Ghazali, itu cara Imam Ghazali kan kabutuhin yang tos-tos itu dari Iran saat ini. Saat ini. Tapi coba arah ini Imam Ghazali sih, ah, gue tenrien di ahli sunnah itu. Tos ini ku. Niku konco-koncone sing perjalanan ke Imam Ghazali 3 hari itu enggak ada yang terlambat datang. Saya ulang lagi. Jadi misalnya kamu di Imam Ghazali Senin gitu atau Jumat gitu. Konco-koncone sing ke beliau harus 3 hari itu enggak ada yang terlambat. Imam Ghazali di antara pesannya dengan dia, saya jangan sholatin kecuali datang orang ini-ini. Kalau nyebut si A, si B ini. Itu wali-wali kutub orang ini-ini. Waduh, dia mikir, waduh itu kan antar negara apa? Ulama itu kan antar negara, tapi tenan waya Imam Ghazali setelah lucu nenek tekane yo pas ber siap disolati, bertikafani disolati mereka datang. Dari kancane bareng teko, lah jenar kok metu, tolong dino wingi pamit aku wong itu. Repot sama wali-wali kacau ya, kacau tetep. Orang gue, orang gue, ayo semua. Yakin apa niru ya? Ngapain sih tetep? Kau ya. Kau isongun orang arah sebenarnya orang arah. Jadi ya santai.